Apa yang dimaksud dengan kerja sama tim dalam lingkungan digital? Kerja sama tim dalam lingkungan digital melibatkan kolaborasi jarak jauh menggunakan teknologi hmm. untuk menyelesaikan tugas bersama secara efisien. Apa saja tantangan utama dalam kerja sama tim di lingkungan digital? Uh, tantangan utamanya adalah kurangnya interaksi langsung, perbedaan zona waktu, dan kendala teknologi seperti koneksi internet yang tidak stabil. Bagaimana kita bisa mengatasi tantangan dalam kerja sama tim digital dengan komunikasi yang teratur, penggunaan teknologi kolaborasi yang tepat, dan pembagian tugas yang jelas dalam tim? Apa peran teknologi dalam memfasilitasi kerja sama tim digital? Teknologi memungkinkan kolaborasi real-time melalui alat seperti Google Docs, Zoom, dan Trello, yang mempermudah komunikasi dan manajemen proyek. Bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan antara anggota tim dalam kerja sama digital? Dengan transparansi dalam komunikasi, konsistensi dalam menyelesaikan tugas, dan memberi umpan balik yang konstruktif, apa yang membuat pembagian peran penting dalam kerja sama tim digital? Pembagian peran yang jelas memastikan bahwa setiap anggota memahami tanggung jawab mereka yang meningkatkan produktivitas tim. Bagaimana pendidik dapat mendukung strategi kerja sama tim yang efektif dalam lingkungan digital? Pendidik dapat memberikan panduan jelas, mengatur target bersama, dan memantau kemajuan tim secara teratur. Apakah alat manajemen proyek penting untuk kerja sama tim dalam lingkungan digital? Sangat penting. Alat seperti Trello atau Asana membantu mengelola tugas, memantau kemajuan, dan menjaga tim tetap terorganisir. Bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas tim dalam lingkungan digital? Dengan menetapkan target yang jelas, komunikasi yang terbuka, serta menggunakan teknologi yang tepat untuk mendukung kolaborasi. Apakah ada cara khusus untuk menjaga motivasi tim dalam kerja sama digital? Ya, dengan memberikan pengakuan atas pencapaian tim, menciptakan tantangan yang menarik, dan menjaga suasana kerja yang positif. Ya, dengan memberikan pengakuan atas pencapaian tim, menciptakan tantangan yang menarik, dan menjaga suasana kerja yang positif. Perbedaan zona waktu bisa membuat penjadwalan sulit, tetapi penggunaan alat asinkron seperti email atau project board membantu mengatasinya. Apakah peran pemimpin tim berbeda dalam kerjasama digital dibandingkan tatap muka? Pemimpin tim dalam lingkungan digital harus lebih aktif dalam mengelola komunikasi, memfasilitasi kolaborasi, dan memastikan keterlibatan semua anggota. Bagaimana kita bisa menilai efektivitas kerjasama tim dalam lingkungan digital? Dengan mengevaluasi hasil kerja, efisiensi komunikasi, partisipasi anggota, serta kemampuan tim dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Apakah teknologi seperti AI bisa membantu dalam kerja sama tim digital? Ya, AI dapat membantu dalam manajemen tugas otomatis, pengingat jadwal, dan analisis kinerja tim secara real time. Bagaimana kita bisa memastikan semua anggota tim berpartisipasi aktif dalam lingkungan digital? dengan menetapkan ekspektasi yang jelas, meminta kontribusi dari semua anggota, dan mendorong keterlibatan melalui pertemuan rutin. Apa yang membuat kerjasama tim di lingkungan digital lebih fleksibel daripada kerjasama tatap muka? Lingkungan digital memungkinkan kolaborasi tanpa batasan waktu atau lokasi, sehingga anggota tim dapat bekerja secara asinkron. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dalam tim digital? Dengan menggunakan alat visual seperti Miro atau Canva yang memungkinkan anggota tim untuk berbagi ide dan berkolaborasi secara visual. Bagaimana pentingnya umpan balik dalam menjaga kualitas kerja tim digital? Umpan balik memastikan bahwa setiap anggota tim memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki untuk proyek selanjutnya. Apa tren terbaru dalam teknologi kolaborasi tim digital? Penggunaan AI, AR, dan VR untuk menciptakan ruang kerja virtual yang lebih interaktif dan mendukung kolaborasi real-time. Apa keuntungan utama dari kerja sama tim digital di era sekarang? Fleksibilitas, akses global, dan kemampuan untuk menggunakan teknologi canggih yang mendukung kolaborasi lintas batas dan waktu.